Assalamualaikum semuanya. Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, akan selalu dikenang atas jasanya yang besar. Dia memimpin bangsanya keluar dari perang saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Namun saat perang telah mendekati akhir, dia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama dalam sejarah yang tewas karena dibunuh. Tak ayal setelah itu, kisah penampakan hantu Lincoln menjadi mitos yang melegenda. Karena itu, berbagai rumor menyeramkan banyak diyakini terjadi di Gedung Putih. Ratu Belanda, Wilhelmina, mengklaim pernah melihat langsung arwah Lincoln saat menginap di White House alias Gedung Putih. Kejadian menyeramkan juga terjadi baru-baru ini selama konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa kemarin. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, yang tengah membahas protokol kesehatan COVID-19 yang baru diterbitkan oleh Presiden Joe Biden untuk mereka yang telah divaksinasi, telah diganggu oleh hantu yang disebut-sebut sebagai arwah Presiden Abraham Lincoln. Ketika itu, Psaki tiba-tiba mendengar suara mencicit yang aneh. Karena kebingungan dan khawatir, ia kemudian menengok ke arah kiri, mencari penyebab suara. Seorang wartawan kemudian bercanda bahwa kemungkinan suara itu berasal dari hantu Lincoln. Gangguan tidak berhenti sampai di sana. Saat Psaki melanjutkan pembahasan ke rencana vaksinasi, suara yang sama terdengar lagi. Is providing information, transparent information to the public to make clear what the benefit. Have no fear, the ceiling is not falling that I'm aware of. Okay. okay. Hopefully it's an old building. One maybe Lincoln's ghost. That's quite something. Maybe it is. One of the president's priority. Dalam beberapa waktu ke belakang, Psaki mengakui bahwa situasi di Gedung Putih memang agak menakutkan. Di internet, ramai diperbincangkan gangguan hantu Lincoln terhadap Psaki. Sejumlah teori dan spekulasi kemudian bermunculan. Ada yang menyebut Presiden Amerika Serikat ke-16 itu mungkin tidak menyukai dengan apa yang terjadi pada Amerika saat ini.